السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Allah salli Wasalimladina Muhammad bin Abdullah wahi waateng ngersani pun borro Alilim borroari para sesebuh bini seuh gang dans Allahati cumateng boro jamagang dans kau Allah mole ka akan untuk Bismillahirrahmanirrahim Rohman Rohim, lagi kita launching akan penghausan pun, kulo bukai kitab-kitab sampai ke suben kulo riin itu terakhir <coughs> nah. ini terakhir Pak Nopo, ketinggalan. Berkrono kitab kulo ini kau ngaji ini buat temeriki mawon, tapi terkuat ne kata lali. lali kepanggih sini ku kepanggih kok Ketinggalin bahas masalah Padilai yaumul jum'ah yeah. Padilai dino jum'at yeah. Nah, niki mengge Badi kau akan sampai Khususipun masalah jum'atan Masalah jum'atan aturan syariat fikih nanti mboten bahas keutamaan ketok keutamaan riyen, kita bahas tata carane ibadah Jumat mawon riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasuro wasaro itu wujubi Jumati sabang atau asyani. Niki bahas tentang syarat-syarat itu -syarat pun wajib Jumat. Tapi saat ini pun kita kenalan Jumat. Ampo dino iku kok diarani dino Jumat Ampo kok dino Jumat orat dino liani Dan begitu disebutkan Wa inna masumya al yaumu bidhalika Lima jumawi minal khair Krono pada hari itu Banyak sekali kebaikan-kebaikan Yang terkumpul Jadi di hari Jumat niku kok kata kesairan-kesairan Enggang sakit dilampai Dan amal di hari Jumat Nilai ini Langkung Syai, bahkan orang tersebut mengatakan 10 lipati hari-hari biasa. niku ku Jum'at. Orang tersebut mengatakan, Lian nahu jumi'afi khal gul'adama alaih salam. Karena pada hari itu, Dikumpulkan kedadiannya Nabi Adam. Sempurna dadi ini, ini ku pasti noh Jum'at. <tuh> Ya wonten sing mengatakan tisimaihi ma ma'ahawa fil ati. Karena Dino iku dina pertemuane Nabi Adam ke Siti Hawa wonten teng alam dunia menika. Nalika diturunaken saking swarga dalam keadaan terpisah selama 40 hari ya. terus ketemu niku pas dina Jumat. Lah tiyang niku zaman jahiliah, niku lek ngarani boten dino Jumat. Nah, jenenge yaumul arobah yaumul arobah yaitu maksudnya al bayun al adin dino yang jelas ke keagungan ini ini dinten jumat terus ini ibadah dan dino jumat ini yang paling istimewa ini sholat jumat uh. Bismillahirrahmanirrahim di antara mereka istimewa andin kula wau sih. Wa, wa abdul-ayam al, al usbu. Dina Jumat niki adalah hari yang paling istimewa di antara hari-hari yang lain seminggu niki. Kenapa liit kilahi fihi situ mi'ati alfi atikin minanar. nar. Krono pada hari Jumat niku Allah membebaskan 600 ribu orang dari neraka. Tadi sengku dunia wong iki melebu neraka, itu setiap hari Jumat ada 600 ribu orang yang dibebaskan dari neraka. Waman mata fihi kutibalau ajru syahidin. Wong mati kok dina Jumat oleh ganjarane koyok mati syahid. E, ini lah mati Jumat. Dicara oleh pesen jenengan pesen dino jemaah. Di no. Angsal mboten tentu pesen. masalah pesen nih, dikabulkan orang itu tergantung. Gue omong mati, nih, no, dua tiga bela. kan pasti, dan kita mati itu pasti di salah satu hari-hari ini. Dan muka-muka mungkin sedane pasti no, cuma oleh ganjarannya mau mati. Sahid. <tuh> <tuh> Seng pengen kesusu nggih monggo. Terus maleh lek dina Jumat niku mboten cuma apa uh, mati Sahid mawon di alang sargan jaren tiang mati Sahid wa wu ya fitnatal kubri. Diselametaken saking fitnah kubur. Fitnah kubur niku ya di nih pertanyaan malaikat mungkar lagi mulanya nggak ditekoi, <tuh> lek pasti no Jumat. Bismillahirrahmanirrahim Saat ini syarat-syarat pun Jumatan. Eh Jumatan niku wonten syaratnya wonten syarat wajib nih datin orang niku sampun memenuhi syarat-syarat niki berarti wajib menjalankan sholat Jumat. Lek gak Jumatan berarti ketatrapan dosa. Ya. Yeah. Nah, lek utang Jumat tahu gak Jumatan niku disaur. Nyaur bi disaur dengan sholat duhur. ora disaur Jumatan tapi disaur kalau sholat duhur. Sebab Jumatan itu gak kena disaur kan jumatan itu syaratnya kan harus jamaah. Masuk jamaah orang jumatan kafe. <laughs> ya. Jadi kan pernah nggak jumatan, niku nyaure sholat duhur. <tuh> syaratnya pertama Islam, kedua balik, ketiga akal. Dan niki syarat tiga niki berlaku untuk sholat sholat yang lain meskipun orang jumatan. Nah, jumatan dibambah mana? mana? Walukuriah, wal Merdeka, Merdeka dan laki-laki. Ditambah -laki. mana wa yang sehat wal istiton. Waras, sehat, dan istiton itu omah-omah. Omah-omah itu berarti bertempat. Yeah. alamatnya jelas di situ. Tidak ada niat akan pindah atau akan pergi. Ini jenenge istiton. Jadi jenengan sampun memenuhi ini wajib Jumatan sebaliknya, orang Islam orang usah Jumatan, durung balik orang wajib Jumatan, tidak berakal tidak wajib Jumatan. Tidak merdeka berarti budak tidak wajib Jumatan. Orang lanang berarti wadon, orang wajib Jumatan. Lek wandu wandu ini orang yang mempunyai dua kelamin. Wonten niki makhluk seperti ini. Yon duwe kelamin laki-laki, yang duwe kelamin perempuan. Niki dukumi wedok, nama dukumi lanang. Didelok, dua kelamin itu yang paling dominan pun ya ada pak dominannya laki-laki berarti dihukumi lanang dominannya perempuan, perempuan ya dihukumi perempuan wonten niki jenenge khunsa dadi wong wedok enggak wajib jumatan anak kecil enggak wajib jumatan tapi cara jumatan boleh enggak boleh sah mboten sah dalam jumatan berarti enggak enggak usah sholat duhur. Jadi ibu-ibu boleh Jumatan. <tis> Dan Jumatan itu pahalanya lebih baik daripada sholat duhur. Karena sholat yang paling baik itu sholat Jumat. Jamaah yang paling baik itu sama sholat Jumat. Ibu-ibu pengen pahala yang besar, monggo Jumatan. Tapi wonten nanti. Siji rupanya elek. Lu saya itu Pak. masuk beton jenengan dia mau rupanya nele mereka setuju ya si rupa dua okay. wala jati haya orang kakan pola orang mainnya orang endel Oke, okay, nomor tiga bila tipin ora enggak wangen-wangen, jadi ambune ya sa ambu-ambune. lek kanggo wong lanang disunahne wangi-wangian, nek kanggo wong wedok malah dianjurkan ora usah gawe wangen-wangen. Padahal keringete wong lanang karo wong wadok niku basi wong wadok nggih. Kecute lho, kecute niku lho Bu, kecute khas. Lho lek pengin ngetes monggo. Ana padha iki gak sah adus sedina. Nah, barwe diambu keleke. Ayo, betah ndi? Nonyon jauh loh begini. Ini nyata seperti itu karena apa wong wedok niku diciptakan dari sesuatu sing ambune gak enak yaitu tulang rusuk nabi nabi adam niku kan ambune gak enak tuh lek wong lanang kan nabi adam niku bahannya songkol lemah lemah gak patek mambu ya yeah. ya yeah. pertama senam merluru wong wadon niku tandane balik niku dengan mengeluarkan barang najis nabo haid najis itu darah itu wong lanang sing ditokne barang suci. Napa? Seper, sperma suci. Wong lanang tanda tandane balik itu. <tuh> Yo, tapi ora sah ngenes-ngenes nasibe jenengan seperti itu. <tuh> lho niki bicara hukum lho nggih. Kados jenengan rawuh ten pengajian niki. Niku harus diantara syarat itu tadi. Yang lebih penting lagi harus ada izin dari suami. Yeah. Lagak diizinin dari suami ini gue maksiat dengan. Nanti <tuh> pamit, bujuni tiba miti. Syukur syukur bujuni melok nggak ngaji. Untuk like, oleh jumatan yo, ya ini gue wow. yeah. mau pamit bujuni. Gaya kelambi sembiasa, darah mati ojo sung mencolok seng api api. Boleh tadi, terutama yang kang sampun sepuh sepuh nih gue jumatan saya. Ya. Lalu orang lanang yo ya, ketika wajib ya wajib. Ora ya. peduli elek, ora ganteng, Jumat Jumat. terus waras, sehat dalam arti badannya sehat, terus istiton, omah-omah. Mulane wong loro niku gak Jumatan gak bobo Balik gak Jumatan terus piye? solat salat duhur loro sing lek tinggi jumatan niku berat maksudnya ngempet loro ngapa jumatan itu kan lama karena awan hot hot bayi. dan tinggi nunggu prosesi sholat sak hot ini merasakan berat banget dan itu berarti loro yang memperbolehkan tidak jumatan uzur jenis ini ya. nggak terima loro ni ukur ukur mawon pilek waktu ya niku tetap wajib jumat jembatan lek ngowelune nemen yo boleh enggak Jum'atan ya mustatin niki omah-omah niki berarti sing ora mustatin contohnya kaya musafir utawa mukim mukim niki ya termasuk wajib tapi tidak mengesahkan nah, jadi wonten wong niku wajib jumatan tetapi orang iso ngesah jumatan Wonten sing wajib Jumatan ya iso Jumatan. Ngesahne, Jum ngesahne niku masuk hitungan. Jumatan itu kan ada jumlah minimal. nggih, mengke wonten. Tapi benten karo salat biasa. Lah <tuh> niki wau pancen seng aja kula sampaikan sebab sakniki niku kathah masjid-masjid baru. Terkadang sak kampung niku mesjite loro, telu, wonten nggih ni, Dan niku semangat kabeh pengen nganak nih jumatan lah ini loh yang yang perlu diketahui ya perlu diketahui sebab kata tiang yang, yang ke, pemahaman ini pokoknya jadi masjid itu kudu jumatan mungkin seperti itu mulai terus langgar-langgar itu jenenge di awal itu statusnya diganti masjid krono pengen nganak nih jumatan saja nih orang, -orang popo langgar itu jumatan dan Jumatan itu gak ada masjid, gak ada langgar, gak apa-apa. Sementing masih di dalam daerah nih. Ya. Tapi Mbak Mane wong geniki kita disana apa ini? Pangungangan nih. Pangungangan itu ya, paling orang masjid itu ada pangungangan. Oh wong pangungangan terus Jumatan itu masjid di luar pangungangan gak oleh. Harus di, di dalam. Kalau gak ada masjid juga gak apa-apa lah, neng alun-alun gunung gak apa-apa. Eh, pendopo gak apa-apa. Nanti gak disyaratkan harus di dalam, Mas masjid. Sami kalau sholat lima waktu ini pun nggak harus di masjid, ora harus di musola. Jadi ya, kan sholat jamaah dimanapun bu, bo, boleh. Nah, sama seperti itu. dah. kadang tiang ini pun pemahamannya pokoknya semacam masjid itu yoku tuh jumatan. Ada yang seperti akhirnya ngewengkel nggak nenek jumatan. Sementara Indonesia di sebelah sebelahnya wes masjid yang yodo jumatan. Jadi jamaah pecah. Nilai masalah pecah jamaah ini enggak masalah. Sang masalah ini ku, belum boleh mendirikan jumatan baru, terus nyana jumatan baru. Jenenge tak adu jumah. Eh, satu daerah jumatan lebih dari satu niku ku jenenge tak adu. Satu ini berbilang, eh, ya, berjumlah. Dan ini ada syarat yang harus terpenuhi, orang syukur pokoknya sholat jumatan, sholat jumatan, buatan. Dan ini enggak terpenuhi, ini ku so, jumatan enggak sah. Dari Jumatan ini gak sah kan ngesak nih jamaah ya pak Gitu Ngesak nih jamaah Karpe takmir ya api Ben wong seng gak tau Jumatan ini cedak-cedak Ini ben Jumatan yang gini gak sah rono Karpe api sini Cuma syaratnya gak memenuhi Dan itu kan gak sah Nah kita kan gak paham sah atau orang Pokoknya malah Jumatan bar yo bar Gak ngerti Ini gue sung tuso kok Ya tuso ya. Terutama panitiane ini <tuh> Nah, ini dari panitia ini ya. Melek masalah ibadah, eh, menentukan masalah ibadah ini ku tangklet tenggene wong seng ahli ini. Ojo di musawaroh ini mufakat. Seng tekor enak seng ngerti, yus, pokok enggak, 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 enggak. Tapi setuju, setuju. Nah, ternyata yang disetujui enggak sesuai dengan atur aturan. Dan ini, ini, kan bahaya. Saiki kan seperti itu. Roto-roto jamaah yang dikai pakan gak Amir. Yang pokok la nah, la ini, lah jamaah pengen ini, lah Awak ini lah jamaah pengen, pengen ini keinginan jamaah niku sesuai dengan aturan ni, monggo dijalankan. Tapi kalau bertentangan, yo, butuh ojdi jadi terus nih akibatnya gini fatal seperti ini. Kalau jumatan jumatan orang sidosah sah, orang sah berarti kan seperti orang orang salat padahal oleh orang sholat jumatan bagi mereka yang wajib jumatan kan dosa nih. Dan melainkan ini kita pelajari dan paham. <tuh> eh. Oma 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 ini ku ini ku orang yang bertempat di situ. Cara wong pangongangan ini wong pangongan gini. Utawa pendatang tapi wis dadi wong pangongan. Eh masalah KTP ini Cik URUNG ini gak masalah penting dia bertempat di situ dan niat ber, niat tinggal di daerah itu nggak ada niat ingin pergi Kalau ada niat ingin pergi lagi jenenge mukim contohnya koyo sah kuliah kos kosan ngono niku anak kos uang ngontrak ini kan ngolek urus aku beres aku arepin pindah ngontrak ini setahun beres pindah pekerja aku aku pin pindah niku jenenge mungkin. niku wajib jumatan tapi gak malah hitungan tidak dihitung orang yang bisa mengesahkan jumatan Mulanya jumatan drop dropan itu gak boleh saat ini kan aneh masjid anyar di lingkungan yang sepi ngedrop ayo jumatan gunaku naku nah, niku jenenge gak mustahil ini bukan penduduk asli situ saja ini gak wajib dia cuma masjidnya itu gak wajib ngedeketin jumatan, tapi dia dipeksol akhirnya ngedropin gitu aja. Utowo gak ngedrop jamaah ini ku musafir kabe. Kalau di pinggir atan yo nanteng asawah gitu masjid pinggir atan gitu persinggahan orang-orang. Akhirnya jumatan dikit jumatan dia, ya. jumatan jelas lah musafir dok. ini ku yo gak gak is iso hitung mengesahkan jumatan. Lek nah, wong penduduk sekitarnya jumlah kurang nggak sah. Ada nih kita paham, misalnya ini usum jumatan drop-dropan. Terup ya, mulai enek. Nah, kita gak paham, akhirnya malok-malok rono. Menok, kono mencinta api, mencinta nyaman. Ya. Sementara status keabsahannya jumatan kita nggak mikir. Mungkin krono kurang, kurang ngerti. Ini bahaya. Mulai yuk, lek nak mencinta anyar, jumatan anyar, jenengan gue turut doang-angan. Nah, jumatan ini kita sah borang. Yeah. mulanya kados seng jumatan neng sekolahan neng apa itu tempat-tempat kerja niku kalau tidak melibatkan masyarakat sekitar dikhawatirkan niku jumatan ini sah yeah. jadi jumatan itu pegawai pegawai ini yang orang-orang jauh-jauh ya gitu. atau cara cah sekolah cah sekolah sekolah semua main tidak melibatkan bahwa itu murid yang enak di sekitar itu enggak enak uang atau, atau apa ya ini enggak boleh boleh nanti kalau sudah memenuhi syarat. Ya. paham ya? Di sing wajib Jumatan niku. Saat ini, semuajib, ini ku. Nah. Sa niki syarat sah. Nah, Dan niki lho. Dadi wonten sing syarat wajib, saat ini syarat sah. Syarat sah niku berarti napa? Sesuatu yang menentukan Jumatan niki mungkin sah utawa mboten. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wae sama ngono. Wasaro itu si hati fi'liha. Eh, Temeriki disebut salah sah, tapi aslinya enak walu. Yang pertama ahaduhuma. Eh, ada lima ya, disebutkan tiga. Ahaduhuma wujudul adati kamilan min awali khutbati ila ingkidu'i sholat. Walau nakosu fil khutbati lam yuksab ruknun minha li adami simaihim lahu Namar setunggal ini diantara jumlah orang yang jumatan niku harus mulai awal sampai akhir niku tidak kurang dari jumlah minimal. Baik madhab Imam Syafi'i yang kenceng banget minimal binten mbak empat empat jadi mulai awal niku harus ada 40 orang. Dan mulai awal Jumatan itu kapan khotbah? Jadi Jumatan itu khotbah niku yowajib, wajib, salate ya wajib. Ya wajib. setiap hari Jumat niku kan ada malaikat yang bagian absen. Di pintu-pintu masjid niku ada malaikat yang nyadeti wong sing Jumatan. Nek ketika khatib niki mulai naik kemembar, malaikate niki nutup buku karena malaikate niki ya pengin ngrungokne khutbah. Dadi khutbah ya wajib, salate ya wajib. Seumpame khutbah niki sing kok kurang 40, berarti khutbah ora usah, nek khutbah rasah berarti jumatane mboten, mboten sah. Nah, sementara niku wonten daerah niku terpencil, adoh ya. Penduduke saidi. Cara orang ora enak petang puluh. Tapi yo pengen nih Jumatan. Niki sebenarnya lek daerah seperti ini ku dereng wajib Jumatan. Cara gak Jumatan gak popo Tapi ora Jumatan niku rugi. Sebab ganjarane Jumatan niku besar sekali Nek, dibanding nih salat Terkadang wonten desa so, niki kecil cilik kaidi, tapi bisa desa dewi. dianggap desa dewi ini ku daerah yang sudah mempunyai nama yang masyhur dan nama itu berlaku untuk daerah itu ku di daerah desa. Jadi gak kutu nek like desa kan saya apa niku desa niku kumpulan beberapa RW apa ngoten nggih dusun. Pokoke duwe jeneng dhewe meskipun cara secara administrasi kepemerintahan bukan dereng diarani desa, tapi kuwi wis duwe jeneng dhewe. Iku jenenge Korea secara Korea. ya, koyo contohnya ya kayak ingin gulung ini kan jenenge gading, gading ini gue RT tapi ini gue kalau dibahas bab Jumat itu ini wis diarani deso. Tadi kalau seumpamanya penduduknya sudah ada 40, ini wajib ngeteknya Jumatan, wajib. Terus andinginnya enak jenenge deso ngedongan, jadi yang ini cuma dusun mawon, urung teh deso. Tapi dia sudah mempunyai nama tersendiri dan itu sudah masyur. Dan itu berarti lewat like bab Jumatan darani desa. Kalau sudah memenuhi jumlah, dia wajib ya. mendirikan jum Jumatan. Dan satu desa niku satu dunia Jumatan kalau mau muat. Mereka muat, memang boleh nambah. <tuh> tapi Yonjau, terkadang jumlah ini kira 40. Tapi ingin ini aku Ini kubripun. Iku ada pendapat ya kol, Bahkan ini ya termasuk oleh ashabi syafi'i. Ya, Pengikut-pengikut imam syafi'i. Boleh jumatan itu kurang dari 40 orang. Dan ini sangat dianjurkan diikuti oleh jumatan-jumatan -Jum yang penduduknya kurang 4, 40. Terus gak apa, -apa jumatan ikut pendapatnya ulama yang ini. Sah. Tapi lek pengen kuat tenan ya 40 pun Mulai Mulane Jumatan niku kok khotbah niku kok wonge akeh, tapi terus turu kabeh. Gak <laughs> ada iseng rungok nih, saking KTP suarane merdu, muantuk, nih meribat. Ini ku jumatan jumatannya nggak sah. Meskipun jumatan turu, ini ku jumatan jumatannya sah, tapi dengan syarat nih niku mau wow, ada yang mendengarkan khot khotbah. Saya mendengarkan khotbah. Ayo, khotbah ini nggak usah bertele-tele, nggak usah suwi-suwi. Khotbah itu beda karo pengajian. Maksudnya pripun paham nggak popo, nggak paham nggak popo. Bahkan khotbah ini ku bahasa Arab, tok ini nggak popo. Meskipun wong ini gue gak enak sing jawab bahasa Arab, <laughs> gak apa-apa, malah gelis nih gue. Wonten gak daerah Amerika sing kotbah bahasa Arab dong? Jadi ada yang <gifat> nih ya, dia naik nih, Bobby. Dia coba pet nih, lima menit gak sampai, gue selesai. Tapi ya, Pak Wong Wong paham, nggak paham, nggak apa-apa. Sempenting Pak Wong nih, gue ngerti lah, itu khotbah nih, gitu tutur-tutur ngaca api, Meskipun nggak paham di sini. <gifat> Seumpamanya ada loh, boleh. Ya. <gifat> Bahkan, lah, yang terlalu Wowo bahasa Indonesia ini terlalu akeh bertele-tele khotbah sampai setengah jam muncul, nonton ini, ini, malah kurang baik malah anek jauh khotib niku kalau khotbahnya terlalu panjang itu malah ketok bodoh nih pak khotib niku lek khotbah niku malah menunjukkan dia niku gak, gak ngalim tapi lek cendek malah ngalim <laughs> Uh, yo ketepaan ikut eh, bayan jenengan cendek kita ngalime padahal ya gak iso jadi <laughs> yeah, yeah. kot jumatan itu anjurannya kan kot bayan itu sebentar sholatnya sendok do. Wow, solat Jum aku, kan surat Jumat ah, niku kudu kan surat ini dihancurkan surat Jumat pak ya surat Jumat eh yuk jadi yuk gak patah itu Bismillahirrahmanirrahim senam merkale syarat sai ini wasanihi ma ayas ay Allah yasbikoha wala yukorinaha fitah fitahar, fitaharumi jumatun ukhro fi mahaliha di anau sallallahu alaihi wasallam al kullafa arosidin lam yuki siwa jumatin wahidatin wali anna iktisoro ala wahidin abdo ila idharisian istimah wa tifakil kalimah. Allih terus dalam satu desa niku syarat saya jumatan nih tidak boleh didahului jumatan yang lain. Jadi jumatan satu desa niku seharusnya satu, boleh dua kalau ada catatan. Pertama masjid gak muat, masjid gak muat akhirnya boleh mendirikan jumatan lah lain dalam satu daerah desa itu. Pam desa yang katus kalau ini pertama nggih utawa jani muat pak tapi iki masyarakat iki lek kumpul dadi siji bentrok kono grup dhewe kene grup dhewe niku amor mesti geger akhirnya boleh mendirikan apa iku jumatan dhewe dhewe lek like, wonge rukune oh, nggak usah mendirikan Terus yang nomor tiga ini ku sangking ombo nih yang sekiranya sen wong pinggir kene ini ku lek daerah mau tem, manggonnya temriko ini ku telat lek jumatan ya, jumatan ini ku mulai berangkat ini ku dianjurkan kapan tuh mulai buda jumatan ini ku dianjurkan kapan su subuh pacar oras setengah rolas <laughs> kita akan berangkat di Jumatan ngenteni Kadang ya paling ora ya setengah rolas Setengah rolas itu lah indelok ganjaran ini setengah rolas itu golongan endok mungkin, mungkin endok berangkat oleh ganjaran itu korban onton itu kan yang pertama, pertama itu ya waktu yang ulan itu ya subuh niku mulane musafir niku kan boleh nggak jumatan, iku ketika dia niku berangkatnya niku sebelum subuh, Lain dia wajib Jumatan budhal saat sakwise subuh. Kok ora Jumatan niki haram. Dadi dia niku wajib Jumatan. Ya lanang merdeka sak terus niku ya syarat tuju sing pertama niku. Terus lunga dan lungane niku setelah subuh berangkat. Terus gara-gara lunga niku dhek ora Jumatan. Karena ber, berkeyakinan musafir ora wajib Jumatan. Niki dosa dia Haram lungone haram meninggalkan Jumatan itu Karena apa? Dia mulai berangkat apa itu? Bepergian itu di waktu yang sudah dianjurkan berangkat Jumatan. Mulane lek pengen rusuh sing memperbolehkan tidak Jumatan niku cukup sholat duhur berangkat itu, itu sebelum subuh. Sami kali wong poso. Nggih gitu, tiyang poso niku lek musafir kan boleh enggak puasa. Gitu. Tapi gini ku wow, musafir ini ku dimulai sebelum mulai puasa. Dah puasa ini kan mulai ini su, subuh. Mulai nih tuh saat turunnya subuh wis dalam kuda. Lah wong ini ku dihitung lungo ketika dia sudah melewati batas daerahnya. Ini ku jenenge musafir. Wah, ini berhentik dengan Jamak kosor Ini kata kasus Eh, rombongan Jaroh Ku okay. ini, wak, ayo ada ngwingi ini rombongan awak okay. hari lah nih wah ya panitia nih rombongan itu ane bis tuh kan dawing ngaten enggak sholat nggak maghrib taruh nisa jamak gih gih jamak lah mungkin jamak dilakukan itu kan dia nih masing-masing lo kan jumat apa niku maghrib kan nisa di perjalanan pak gitu ya. Teko mah mesti pun ngisak lah. niku ku baik ketua rombongannya didawi <laughs> Mungkin sholat maghrib di jamak kali ngisak, jamak tak takhir. Mungkin di sholat di tendalemi piamba, Jadi kan guzu boh Boleh Boleh? boh betul. Enggak boleh. Karena jenenge jamak ni kan sholat yang apa keringanan ketika statusnya masih musa musafir. Lewat tekomah jenenge nggak musafir. Tapi ya ini waktu maghrib orang sholat yun. Jadi ini kan dosa karena mengakhirkan waktu maghrib Maghribnya jadi nggak dijamak, jadi nggak dikodok Sholatnya sholat biasa tapi kodok Kodokan, kodok ini dosa lah kalau nggak enak Nggak enak udur Mulane yang saya jamak kosor Niku kalau mboten ngertos ilmu ini, niku tidak boleh dikerjakan. Dadi ini seperti ini kok, jamake nang omah. <laughs> Jamaah wis teko, omah. Ngaso sore wis omah. Kadene niku. Kepergian seperti itu, Jumatan seperti itu, puasa seperti itu, jamak kosor seperti itu. anak sing luwih lucu maneh, nggih, budal lunga urung budal niku tak jamake misan ngasarku karo dhuhur, umpung urung budal. Ana <laughs> ana ta nggih? Niki wong ibadah tanpa didasari ilmu niku lucu-lucu niku. Lahne yo lek gak iso niku gak usah dijalankan. Jalani sing normal-normal ma, wae. <tuh> lah aku arek lunga lho timbangko nang perjalanan angel golek nggon masjid, wis tak salati misan tak jamak nang omah umpung rum -omong budal, gak boleh. <tuh> Jadi lek wonten Jumatan satu daerah niku satu desa niku lebih dari satu tempat, ya. Niku lek tidak memenuhi syarat yang diperbolehkan. Niku sengsah cuma satu. Kalau Jumatannya lurus sing siji gak sah. Lek nah, Jumatannya telu sing loro gak gak sah. Sengsah cuma satu. Lah sengsah niku sing ndi? Sing dhisik dhewe takbir takbiratul ihrami. Jadi didisikan takbir, Wah ini lah gak penak tau nggak Akhirnya ada satu atau wo, jumatan yang lain yang tidak sah. Ada siapa yang nanggung yo? Nanggung yo? Ya paling gede yo panitian ini. Niki mulai mau like podong ngerti akhirnya disi-disian munggai pak. Podong ngerti nih sengsah nih yang takbir hotel seng disi di. Akhirnya podong ngerti sengkono yo pengen munggah disi, sengkene yo pengen munggah munggah disi pasti ada yang salah satu. Enggak mungkin dua-duanya niku sakabe enggak mungkin. Delek bareng piye? mungkin bareng buat mungkin buatan niku lek mugai bareng. <laughs> okay. okay. Ya ngeten hati-hati niki masalah Jum Jumatan. Yang pokok Jumatan niku satu di satu daerah niku di, 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 Kanjeng Nabi dan khulafa ur niku tidak pernah mendirikan jumatan satu daerah niku lebih dari satu. Selain itu, eh, jumatan niku lek nglumpuk dan di siji, niku siare lebih ya di tentu mereka tidak wanita siare gebiare niku lebih ketok, uangnya ketok gemeruduk ah, oke. Selain ngoten, ya, lek tidak siji niku. Aku dawuh-dawuh utawa yang akan disampaikan niku gampang tidak mudah timbul perpe, perpecahan. Berarti masyarakat tidak dirugun. Kadang ini jamaah masjid, masjidnya gak podo niku ya iso eker-ekeran ya. Sing fanatik ini aku rasudi aku sholat rono. Sing fanatik kono aku rasudi aku ro rono. Lah ngoten niku padha iki podo masjid, podo-podo ngopeni Gusti, Gusti Allah. Wekrono ini, ini kini, di antara mungkin diantaran diantara mungkin gesekan-gesekan seperti ini akhirnya gak akur Mulane kudune takmir masjid niku silaturahim ngoten Pak Ben ketok agur kumpulan yo takmir masjid sak apa niku sak kelurahan, kelurahan lumayan niku kumpulne yo silaturahim ben seragam. Kados traweh niki mengki lho Ramadan niku niku beda jumlah traweh niku iso menyebabkan gesekan. Nggih, terutama gesekan seneng isor iku. Mesen gak sing fanatik jumlah iki gak gak bakalan rono sing fanatik jumlah iki gak gelem rono. Sing gak ngerti apa-apa kados kita niku golek sing penak eh eh golek sing cepet ae rono. <laughs> ah dadi e, ku. Eh mulane yo nek iso niku diseragamkan ben penak. <tuh, tuh>, apa maneh bodho apa maneh apa iku awal awal hari raya itu harus beda ne ya wis kowe tok pecah iki mengki. <tuh>, Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sarate sae Jumat Darul Iqamati allati yastautinuha al-adatu al-mustami'u sawaun fi dzalikal mudun wal qura allati tatahitu watanan wa al-musannifu an bikali biqali antakuna al-balatu misran kanat al-balatu aw qaryatan Jumatan itu harus berada di daerah orang yang mukim, orang yang bertempat tinggal. Atau sebab sorowong wong ke Pangongangan, Jumatan ini kudu Jum neng jerune daerah Pangong Paham nih gini? Umpamanya anak di kecil cilik, jumlahnya gak mungkin narik mendirikan Jumatan. Ini wajib Jumatan Kalau dia mendengar azan dari daerah terdekat, Dia wajib berangkat Jumatan menuju iku tempat iku. Biyen niku adzan nggak enggak enggak, enggak pake pengerasi. Mulane cara krungu niku angel lek jaraknya adoh. Lha saiki kan mesti krungune. Dalah <laughs> mendengar azan dia wajib berangkat. Lek gak ndengar azan dari singanane Jumatan terdekat, dia tidak wajib Jumatan. Tapi cukup salat zuhur. Omba mane berada di tempat ya daerah ini ku kecil jumlahnya enggak mau itu belum memenuhi syarat untuk jumatan Oke. kami begini atau panjenengan oh ya camping lah kemah untuk camping dengan tengah alas panjenengan, meskipun jumlahnya, kan meskipun jumlah wakah kan enggak wajib jumatan karena bukan mustau mustau dini dan itu punya jumatan pura lek kerumuan dan wajib sudah menuju masjid sing adzan nggih krungu niku. Oleh gak kerungun, berarti ya cukup sholat, salat zuhur. <tuh> iki gampang, berarti harus ada di wilayahnya. Gak oleh wong pangungangan, numpang gak enak Jumatane terus melok masjid sekitar. Padahal numpang iki jumlahe sudah memenuhi syarat. Syarat-syarat yang lain terpenuhi. Sing berkali, kali antakuna al adatu fil jamaati jumat arba'ina rajulan min ahli jumat Jumatan itu minimal harus 40 Ini sing kenceng. Ya. Meskipun oh, apa <tuh> Meskipun wau wow, sampun kula aturaken ada yang lebih, oh, apa kurang. Ada yang boleh kurang, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang dua belas, nonton gitu. Monggo, sedikit kangen daerah ini belum memenuhi syarat tapi ingin tenan jumatan krono gede ini jumatan ikut ini gak popo tapi seumpamanya gak ikut terus gak ngerti jumatan ya ora po ora popo karena pancen belum wajib menurut nasi imam syafi'i kenapa kok 40 wow, ternyata ada rahasianya di sini disebutkan wal hikmatu arba'ina annal arba'ina la taklu an walillah wa annal arba'ina akmalul a'dad wa annal insana yata yatamannu ilal arba'ina wa anna kullan nabiyyin yub'asu ala ra'sil arba'ina dadi 40 niku wonten dawuh wong mukmin niku lek kumpul kok enek 40 orang niku dawuh iku tidak ora sepi dalam arti ke satu di antara empat puluh niku ada yang wali ini gusti allah nah, Tadilah enak uang petang puluh niku satu niku ada wali ini gusti allah meskipun ada yang mengatakan empat puluh niku doanya nih uang empat puluh niku sederajat karo doa wah wali ini cara tafsiran yang pertama lek enak uang petang puluh niku pasti ada satu yang wali nagusya Allah berarti nenggene iki kan wali nih. ini. iki kan lebih 40 pak ya apa <laughs> <laughs> wonge sing manggon pojokan nguri ka aku <laughs> ya ra roh utawa sing tafsiran kedua doanya orang 40 niku sama dengan doanya Wah wali lah doane wali niku kan mustajab ya. selain ngoten 40 niku jumlah yang sempurna Wong niku lek usia sudah masuk 40 niku wis diarani wong sing matang. Mulane semua nabi niku mulai diutus niku mesti di atas 40. Meskipun ada beberapa nabi yang kurang 40. Contohnya kalau Nabi Isa niku nah, karena Nabi Isa kan dereng 40 pun diangkat oleh Allah. diantara niki nggih? niku diantara sirinya rahasia 40. Wa asalisu antakuna al waktu bagian bahwa waktu duhri. Jum'atan niku harus semuanya di waktu duhur. Baik khotbah utawa sholat sampai salam. Mungkin ini Jumatan itu tidak harus di awal waktu. Bagaimana mancing duhur niku setengah dua belas atau jam dua pulang seperapat. Jumatan itu dimunggah, mboten. penting masih di waktu duhur. Duhur niku kan bahkan sampai setengah tiga gitu. Coro Jumatan itu munggah jam loro gak apa-apa. Mboten -apa. napa penting sampai salam salat Assalamualaikum waktu duhuri belum habis. Ya 10 menit cukup, sholatnya 5 menit seperempat beres. Pamane ini nggih. Gitu? Gak apa-apa. Sing penting masing waktu duhur. Dalam, di luar waktu duhur berarti nggak sah. Eh, ya, umpamanya saking sergepe, nih wonten masjid nih kuseng serowok setengah dua belas diadani. <laughs> nah, bah, nyonsawu sering-sering nih duhur nih terkadang setengah dua belas dereng man, dereng manjing. Wah mana saat niki, saat niki ini ku jam dua belas kurang pinter, kurang sepuluh bang kurang sepuluh nopo kenapa? Ini ku kok diadani jam dua belas kurang seperempat berarti belum mancing duhur. Ya kudu sabar diundur teh. dilihat jadwalnya Dan azan niku kan kesunahannya sampun nek wis masuk, wak, masuk waktu. waktu, urung masuk waktu diadani enggak? Enggak. Azan niki enggak oleh kesunahan. Bahkan mengkela iso nimbulni kekacauan niki haram niki. Contohnya kekacauan itu sholat subuh. Sholat subuh niku sholat yang paling akeh dinten wong nang hari-hari normal sebab nopo sing bakul salak budal nang pasar gitu sing kerja salak budal kerja biasanya ngenteni subuhan disik baru lagi budal Lah niku kok enak wong saking sergepe subuh setengah lima jam papat diadani oleh <laughs> daerah mriki mungkin gak patek akeh bakul Pak daerah tanah niku bakul tempe niku ya eh. kathah bakul tempe bakul tahu niku wonten dusun niku meh kabeh bakul tempe bakul tahu ya niku ya daerah santri kan kata anu roto-roto lek kerja kerjo kan nanti sholat di si. seneng pasar yuk nanti sholat sholat di dan ini gue ada ini kesergepen urung mancing subuh wis diatani akhirnya wong-wong sing ora ngerti jadwal niku krana krungu dan langsung sholat, krana arep ndang kerja. Lah iki kan sholatnya enggak sah. Krono belum masuk wektu. Oh, niku dosa so, niku. Gaduh. <laughs> ya, mending telat saiti, enggak apa-apa. Sing sudah bener-bener masuk waktu pemanah maghrib maghrib terutama ulan roma meskipun kurang rong menit oh jadi ada nih sebab nopo po buko nih durung bener-bener yakin maghrib meskipun kurang rong menit cak menit tau romadhon maghrib posone ba atau lagi tengah tengah lagi ini niki sengatan keserwa gepen syukur kentong ya. Mulai lah Romadhon itu lebih hati-hati. Aba maneh sing nyuwun sawu sing duwe cekelan apa iku adat ora jam tapi adat kebiasaan biasane angger lawa metu niku magrib ya nggih niku, niku zaman jaman biyen lawa niku jek kena dipercaya saiki enggak kena dipercaya lawa niku nggih napa den cawan biyen niku lawa niku cara sawu pelem niku apa sing wis mateng saya ingin entah entah disikat lah. Enggak kena gaya pedoman itu. Lawannya wis metu wis maghrib ayo buka. Ternyata urung. Jadi pun itu posone bah batal rugi ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus di waktu duhur. Kok seumpama sholat ini kok sampai keluar waktu duhur jadi begitu khotbah khotbah selesai kok kurang sempat sholat atau lagi sholat oleh berang roka atau sholat ini ki bahwa satu roka atau waktu duhur habis berarti sholat ini digendep nih papat jadi sholat du duhur kagem niki jamaah jamaah sembiasa keri lah jumatan keri ini ku kudu ngerti ilmunya loh keri sholat jumat sholat jumat itu berapa roka pak dua rakaat dua rokaat niki sholat jumat niku kan wajib jamaah jamaah yang wajib jamaah niku apakah dua rokaatnya itu harus jamaah semua apa cukup satu rokaat coro rokaat satu rokaat saja jum apa jamaah cukup banten niki <laughs> jamaah jumatan niku wajib jamaah, okay dan itu jumlahnya 40 wawah yang saya sampaikan dan kewajiban jamaah ini seumpamanya cuma ikut satu rakaat mawon ini itu sudah sah jumatan tapi enggak enggak sampai satu rakaat Jadi telat sampai dua rakaat jadi begitu selesai ruku kedua dia baru datang baru takbir berarti kan ketinggalan dua rokaat. itu enggak enggak, enggak malah jumatan belas ini ya wajahnya nemoni sholat tapi sudah di serokat kedua wis lewat karek takiyate mungkin dan nah, ini caranya sholat juga yang penting eh saja ini jumatan itu keri kotip wis munggah ini kemauan rugi sebab nopo buatan kecah kecada eh terus eh, nopo ini tuh jumatan saja ini tapi yang kerwaya khotbah turu ini ya rugi sebab nopo ngurungoknya khotbah ini ku ganjarannya ke Gede. Bahkan Yunjau ngga. Lek wanten kote, putbah. Jadikan datang terlambat. Niku sholat-nya digelis nih, Pak. Ya tetap sholat-nya di sunnah-nya sholat dua rokaat. Takiatul majid monggo, salat Qabliyah Jum'at Mong monggo. Sholat-nya dicepet nih. Dicepet nih niku cukup diambil rukun-rukunnya mawon, lek ditambahi sunnah-sunai, sa'idik mawon. Corot surat, kunhu mawon. Nge. Cara tasbih niku ping 3 no enggak usah dileb, dilebih. Cepet Cepat baru ndang ngrungokne khotbah. Tetep dianjurkan ngrungok apa iku salat tapi aja suwi-suwi. Nah, sing gak oleh niku niki. Dia sudah datang ora telat. Nggih, wis salat sunah ora telat yo sholat sunah wis lungguh. Ketika khot, khotib khotbah dhek ngadeg pengen salat sunah maneh. Niki malah haram niku. Gak boleh jadi api itu sholat niku, hmm, sholat itu kan api ganjaran gede, tapi waktunya itu tepat. Karena apa waktu khutbah niku sangat dianjurkan khut, apa mendengarkan khut, khutbah, lagi malah sibuk sholat, niku haram sholat ini. meskipun sah sholat itu haram, sholat haram niku paham ya, jadi mengerjakan sholat pada waktu itu haram, tapi sholatnya tetap sah. Karena apa dong dianjur rumah khotbah khutbah kok malah sholat. Dalam nah, like sebeda, lek like yang teka keri, karena orang ini lek like masuk masjid, ya, ini ku duduk lek like dereng so. sholat. Nah, sholatnya boleh takhiyatul masjid atau yang lain. Jadi nah, like, ya, lek niku yang yo, keri, sholat langsung, tapi sholatnya aja suwi-suwi, cepetain dan kerungannya nah, khut, khutbah. Saja lek like, kalian jenengan ini usah diomongi aja suwi-suwi. Terus otomatis jenengan sholatnya mesti gelis. <laughs> enggak usah diomongi suwi-suwi mesti gelis ini. kalau yakin wong niku lek salat piyambak niku paling surat niku lek gak kul wallahu wahad al kafirun ina atayna wal asri leres napa salah niki uh -huh. kaya lek jenengan salat piyambak kok arek muni wadduha niku mustahil banget <laughs> Oke, okay. sholat piyambak kok mau coba macamnya walai lida saja atau sabi masroh itu mustahil banget apa mana apa itu sampai sholat macam surat yasin itu gak, gak mungkin banget nih ilah <tuh>, yau milik gak enggak <tuh>, padahal saja nih, pak orang niku ketika sholat sendiri niku malah dianjurkan sholatnya sengsui tapi lek like ngimami Ya, apa maneh makmume niki kaya nang masjid gedhe ngenten niki makmume dari berbagai macam kalangan, enak sing wong tuwa, enak jah cilik, enak wong sing repot, ya enak sing pengangguran banget ngoten nggih. Ya, niki malah salate kon cepet, maksudnya cepet niku gak oleh digawe suwi-suwi, tapi kan kuwali. Wong niku anggere ngimami nang masjid gedhe, kaya yakin gak wani mun kul wa Allah Ya mau gengsi ndak imam masjid gede kok kulu ngatain Pak ya. <laughs> tapi jajal kan golek langgar cili-cilian, ngatain Pak ngimami ya sekulu weh ngatain Pak. Padahal yang namanya cilik cili ini kudunya ku malah suwi gitu ya. Pemenang sholat di de, Dewi. Sholat malam ini ku lebih baik sholatnya sedikit tapi berdirinya lama. Ya, berarti lek like, sholat ini yo atau kanjeng Nabi ini sholat malam nggak nggak banyak banyak tapi berdirinya lama mulanya sampai kentole bengkak jadi kan pernah sekilas abu guru guru sholat nggak tahu lah <laughs> guru guru pelayon kan biasa gitu sepedaan kuat pelayon tekon dindi, ya tapi lejak sholat nih gue ku lagi gak kulhu oraku, genjun saya udah sampai kadang saat ini, ini usum sholat nih lungguh neng kursi Niku sakjane pripun don niku. Kula nggih mboten ngertos. Tapi sing kula pelajari wong niku lek gak kuat ngadeg niku salate lungguh nengi ngisor. Sebabnya napa? Lek lungguh neng kursi niku sujute ilang, Pak. Nggih to lek gak sujud aku kurang nenten-nenten tok to. Ta. Nah, padahal wong lungguh niku kan cuma untuk mengganti berdiri, bukan mengganti sak sujute. Nah, kan urutannya ngoten gak kuat ngadek, lunggu, gak kuat lunggu, turu, ya, yeah, turu miring, gak kuat miring, melumah, ya, yeah. enggak lek melumah nih, wes gak iso gerak-gerakan, isaro, sengkena gak isaro, meripati ya meripati, diri jinio, diri jinio, lek gak isaro, wes gak iso, iso digerakkan di dalam hati, lo sholat di dalam hati ini gue lebih sulit, ya. Yeah. sholat senggak enak gerakannya ini gue lebih sulit, jadi kan jarang pernah ya, yeah. sholat dalam keadaan tidur, seng Cara ruku ayo kurang ini sujud ayo kurang ini Ini lebih sulit daripada sholat biasa. Sebab pun Kudu konsentrasi, jangan lagi gak konsentrasi, mesti lali. Kita mengaku tuh kopo ya. Lo kalau pernah ngalami sedanten ya, mulai sholat berdiri ya, sholat duduk, sholat miring, sholat melumah, bahkan sholat di dalam hati, kalau sampun pernah. Biar tawar mati gak setomati. mati. Nah, ini lungguh niku diperbolehkan karena tidak kuat berdiri di sholat wajib nih. Ya. Nah, gak kuat berdiri kan tapi masih bisa su sujud. Nah, like, duduk di kursi niku sujudnya hilang. Sujudnya hilang. Nah, pada sholat niku lagi like, enak sujudnya beribun pak. Gak sah wong sujud niku ru rukun. mulane monggo dipelajari sing belajar apa niku sing seumpamane jamaah mereka, wonten sing lungguh di kursi niku enak ilmu nih tenan apa yukur melok melok krono pemain kan aneh nih anehnya nih tenba nih no masjid niku kuat melaku berangkat dari rumah nih kan berjalan bahkan wangi wong kadang gue motor pak tapi herannya begitu sholat kok lumpuh <laughs> begitu sholat kok lumpuh lung lunggu lah itu aneh pertama keanehan di situ nah sebenarnya ngeten ya saking pentingnya sholat Sangking pentingnya dan berdiri niki termasuk rukun. Niku lek seumpamane wonten tiang niku gak kuat ngadeg ketok. Jane lek wis teko ngadeg aku kuat le. Ya karo senden-senden aku kuat, tapi engko like, proses ngadeg itu lho aku senggak kuat. Dan ini pripun salatnya tetap harus berdiri ngadeg niku golek wong kon nih. Cara wonge niku njaluk bayar piye? Ya dibayarin. Sangking pentingnya so, sholat. Dati ngetok neragat, gak apa-apa. Sangking pentingnya niki sholat. Ngomong nah, kita rekreasinya ngetok neragat akeh. Sholat yang suan buji Allah yuk, cara butuh ragat, yuk itu dirag diragat. Bahkan ya, ini abadiku, masalah tayamum. Kalau ini pernah ditangklet di diantaranya kasusnya yuk satu abad. Subuhan termikom betul-betul sakit, Pak. Macet neng tol. Yeah, yeah. Akhirnya, akhir aja salat pinggir jalan niku. Wonten niku sing arek wudu niku golek banyu jere rene. Wis akhir kulo tayammum niku. <laughs> Pripun niku? Tayammune mboten sah. Sebab wudu niku kewajiban wudu niku, meskipun airnya niku beli, yeah, dan dia mampu membeli, iku wajib membeli air untuk wudu. Dan saya yakin niku ada iku air. melalui sing tayamu tayamum ora oleh harus diulangi. Dan tayamu niku kalau pancen alasannya nggak ada air, niku harus ada usaha dulu. Usaha mencari. Ora kur kira-kira ki -kira enek banyu ya, gak oleh. Kudu mencari dulu. Meskipun mencari niku diantaranya dengan membeli ya kudu beli. Duwe kanca duwe banyu tak tukune banyumu tak nggih wudu. Ya, boleh. Kecuali lek like pancen niku airnya gak enak. enek, eneke saithik dan perjalanan ini butuh air contohnya tidak wong kan perjalanan gurun pasir di Arab niku banyune lek tinggi wudu ki engko ngel lebih baik tidak oleh wudu iku malah tayamum saat sak kan enggak, wis wis langsung tayamum ini enggak boleh nggih paham nggih masalah so, salat terutama jumatan ini wow. <coughs> pun paham niki <laughs> dadi kalau koreksi malih ya kalau ulangi jumatan ini masjid atau sing digawe salat niku ada di daerahnya jumlahnya minimal 40 meskipun jumlah niki masih sakit ditawar terus jumatan itu tidak lebih dari satu kalau tidak ada ha, hajat kalau tidak ada yang memperbolehkan lebih dari satu pasti ku salah ada yang sengsah cuma satu tok liyane gak sah lah lek jenengan di desa dengan ada lebih dari satu seharusnya masih bisa satu niku dianjurkan bar sholat jumat niku sholat duhur ingin jaga jaga ini menawalek jumat aku ora ora sah berarti jaga ini dijaga ini sholat duhur tapi kalau sudah yakin jumatannya sah nggak perlu sholat duhur Kemudian nah, ini nggak saya kalau sampai akan, ini kisah pentingnya jumatan, gitu itu anak ya, buah engkang kalau sampai akan dikewahu wanten manfaat ibu. Okay. Niki ingatan ke sebagai matur mumpung pada wanten salat arwah niki sekedar malih niki teng masyarakat rencar rencang nah di sini ku meyakini tarweh 20 gitu. Lah keluane ngaten Gus, rencang-rencang niku kan ten sing ngendika ngaten. Lah engko masjidku tak gawe rong pulor kaat doi langka be jama niku disebut tikus niki ngatain nyun keterangan mumpung niki wonten ajeng taruh niki jamaah sentuh mereka niku meyakini yang benar niku rong puloh napa walu niki kalau tangkut itu yang rawo niki lo niki jenengan meyakini taruh niku yang benar niku dua puluh napa delapan dua puluh sedanten tapi wonten niki yang sholat walu wonten kata lah ketika jenengan sholat di masjid jenengan walu jenengan nambahin nama no? <laughs> <Okay>. badan <Ngetan, gaya>. oke <coughs> ngaitan ke Yun Syabu, kalau ini kepancen ngaji nih, fikir gak pakai akeh-akeh nemen, kita pun buatin akeh-akeh nemen. Tapi yo rasa itu itik banget nih. Dari semua yang kan pernah kulo pelajari, Ya, mulai cilik-cilikan mabadi munggah takrib, munggah muin terus munggah nek dan ten bajuri ngaten iki ten ikna ten apa ya ana ten apa buhya tur jin. niku semua yang kula pelajari niku traweh niku 20 rakaat ya. nggih mungkin ada yang menyatakan ini kalau terang nih dengan dua 20 nih, ada yang menceritakan dikit nak Nabi niku sholat raweh walu. Ya. Kencing kan Nabi raweh niku cuma di hadapan anu nih, nih niku sahabat lega ping dua, ya ping tiga. Nih hadisnya yang riwayatnya nih garwan siti Aisyah. Kencing Nabi niku niku pun Ramadan akhir, nih ya, tanggal kurkuran niku keluar pas Ramadan sholat di masjid buat ngajak-ngajak tiang nah, sholat niku terus wonten sahabat yang ngertos terus akhirnya tumut oke okay. nah, tumut malam pertama ini terus isu eh, ini cerita-cerita ngomongin kancane di bengi kanji nabi sholat di masjid terus akhirnya hari kedua ini kuatah wadah hmm. yang tumut kanji nabi tasik medal sholat Nah, sing hari kedua, cerita-cerita mana sahabat niku lek enak kebaikan kan seneng banget. Apa Kanjeng Nabi yang mimpin ini. Hari ketiga niku masjid niku penuh. Ngenteni Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng Nabi gak rawuh. Kanjeng Nabi gak rawuh. Karena apa? Saya khawatir nanti kalau saya rutin keluar terus, saya khawatir traweh niki dianggap wah wajib. nanti kanjeng nabi ngesak nih jenengan-jenengan nih Nek diwajibnya nih teraweh, apa tuh teraweh nih? <laughs> Keadaan weteng cik warak konso sola, ini ada warak lek like buko, mulane buko niku rasa hakeh-hakeh. Jenengan kulo tangkleti, buku niku kolak kalih toyo putih saya pun di. itu, so rasa gak kolak ya. <laughs> pak, terima pak, gak digawe pak kolak pak. Tamil buko niku yang terbaik pertama kurma. Lek mboten wonten kurma air. Air yang paling baik air jam 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 lagi enak air jam jam yo banyu putih biasa. Tingkat kedua. Setelah air niku kok gak enak. Pilihan ketiga niku yang manis-manis tapi yang tidak dimasak api. Contohnya koyok susu, wong wong Arab niku kan berarti pers langsung dombe utawa mah madu niku baik. Yang keempat yang terakhir niku baru manis-manis yang dimasak dengan api contohnya teh kopi kok kolak kolak niku derajat terakhir pak tapi jenengan kan derajat pertama kudu kok kolak <guluh> jadi jadi api toyo daripada kolak malah terus mau ngombe kolak niku tak spiro kan gak war ngilang ngilangi ngelai niku kan jenapi cuma keluar dua hari nih gak gitu, gitu lah niku ada yang meriawatan kanji nabi niku sholatnya delapan tapi delapan niku lama lama kanji nabi niku delapan niku lama lah itu mereka delapan niku lama nama pun lah terus kanji nabi niku kenapa kok pas jamaah niku kok delapan niki kita, kita baju ini kita ada Oke. kanji nabi niku saya khawatir nanti kalau saya genepi dua puluh wong-wong niku kabotan mulane sing tak jamai nih masjid niku korwalu terus Kanjeng nabi niku nutuk nih genep rong puluh neng dan sahabat juga seperti itu bar kau masjid nengoma di genepi rong rong puluh lah jenengan pengen sunah rasul ya iki walu <guluh>, tapi sholat suwi terus di genepi nengoma rong bu rong puluh tapi lah modelnya kita kan gak ya walu wis dianggap bar jadi kanjeng Nabi kenapa kok nggak digenepi 20 di masjid? Kanjeng Nabi kasihan dengan para sahabat, ngesaknya umat Terlalu capek. Ndak mulane terus kali kiai-kiai kuno, wis 20 ae nang masjid, sing geraknya cepat. Tapi nek salate kan kudune enggak oleh ngono, oke Berarti pripun? Nek pancen jenengan meyakini niki 20, nggih. Okay. Jangan terus alasan masjid saya nanti sepi lek tak gawe 20. Nggih. Saya yakin jamaah niku manut sing nentokne jumlahe. Nggih gitu. to? Nggih. Justru lek digawe 20 niku semua ketut. Sing arep 8 nggih ketut, sing 20 ya ketut. Tapi lek digawe 8 sing pengen 20 akhir dadi sudo. Dan model jenengan lek wis teko omah ora mungkin arep nambah 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 sholat gak mungkin nambah mangan oke gimana buatan ya. nah berarti piye kalau kita mempunyai keyakinan dua-duanya benar yang paling baik tetap 20 sebab apa dengan puluh, dua-duanya ini bisa seng wolu gengge setelah dapat wolu ya monggo wangsul seng pengen rong puluh kan tetap bisa jamaah jamaah sampai 20 sebab sholat raweh niku yang baik itu tetap jamaah terus dan perlu dipahami oleh sengurai iso jamaah nang masjid sholat raweh niku ya oleh sholat dewi nang omah aja lek wis ora nang masjid terus ora tra ora malah tak omongi nggih nek sholat e traweh jenengan nang omah niku gelis <laughs> <laughs> paham Pak Yanto nggih dadi enggak usah khawatir tak mere enggak usah khawatir jenengan memilih 20 dua-duanya bisa tercover sing 8 nggih enggak ada masalah yang pengen 20 nggih. Gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi nek karena takut nanti jamaah saya niku entek malah jenengan rugi. Sing fanatik 20 mesti pindah. Karena golek sing 20. Ya. Ndelek sing 8 ya wis biasalah nggih. Gitu. Tapi yang di 20 sing 8 itu kan nggih, gitu. cara mundur kan enggak enggak sungkan toh, biasa toh. Gitu. Biasa. Ah, gede ini ku, biasa wonten 8 bar wangsul. Yo gak ga enek wong lara yo wis ben nah, karena dia meyakini 8 itu, kalau meyakini 8 apa yo kesel yo tak paham ngono. Nah, lek kuyon sepuh ngeten. Benjing niku lek like, ditekoki nang akhirat masalah salat raweh. Engko lek like, sing bener 8, aku wis nduwe salat 20, cek susuk 12. Susuk to nggih? Nah, susuk iki kangge apa? sholat niku ketika tidak jadi dengan yang diniati sholat niku jadi sholat mutlak tetap enak ganjaran nih terus orang dosa no buatin contohnya nih jenengan kan jamet niki sholat tahajud boleh <gif> kan nggak waktunya tapi sholat jenengan tetap sah jadi sholat mutlak tetap oleh ganjaran sholat mutlak jadi, kalau nengko di sidang karo malaikat Lho wis salate traweh 8 kok wis salatmu 20. Berarti jik susuk ya, susuk rolas. Monggo. Niku lek sing bener wae 8. Jaja saiki lek sing bener 20. Wis salatmu 8. Lah iki kudune 20 piye ngene. Jenengan arep golek ning ndi? Niki lek guyonane wong sepuh tapi niki maton banget. Nggih. Dan sing kita pelajari pancen yang kita tahu nggih. Sing kula pelajari niku semua menyebutkan 20 prokaah sing delapan niku sing kula temoni nggih tapi niku Kanjeng Nabi alasane Kanjeng Nabi niku alasane krana saya kuatir apa oh, memberatkan jamaah memberatkan para sahabat akhirnya saat delapan niku saya pulang terus saya tambah dan sahabat niku diomah omah ya kondi ada yang membuktikan setiap bar mulih ke masjid niku nang omah do salat maneh Jenengan nggak usah terprovokasi karo Dawei, Siti Aisyah. Siti Aisyah ini ku pernah ditangleti. Kanjeng Nabi ini kulek sholat malam pripun Kanjeng Nabi ini kulek sholat malam nggak pernah lebih dari sebelas. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan kan ikin dalirin gitu. Niku ternyata pertanyaan niku menanyai sholat witir kanjeng Nabi. Tadi Siti Aisyah niku ditanya, salat witir Kanjeng Nabi niku berapa jumlahnya? Baik di Ramadan atau luar Ramadan, Fitri Kanjeng Nabi niku enggak pernah lebih dari sebel 11. Iki lek diarahne nang salat traweh enggak bener. Kenapa kok enggak bener? Sebab di situ menyebutkan baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, padahal traweh niku adanya cuma di Ramadan, di luar Ramadan enggak ada dan ini pancen tidak diteliti kalau ahli wong, ulama fikih pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang sholat witir bukan sholat tra, traweh dan bukan sholat malam sholat malam niku rokaat bebas sak kuatin jenengan jenengan kuat ping sewu ya ping sewu gak bobo boleh ya? Ini akan saya sampai akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi alamin Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ala kulihal Hamdan yu'afi amma wa yukafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama wa adil sultani Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa fahimna fahman nabiyin wa khidda mursalin wa ilhamma malaikatin muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin اللهم اجعلنا وذريتنا <applause> وتلامذتنا واولادنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الجهل واهل اللهم بارك لنا في علومنا اللهم بارك لنا في <applause> حياتنا اللهم بارك لنا في ارزاقنا اللهم بارك لنا في ازواجنا اللهم بارك لنا في ذريتنا اللهم بارك لنا في تلامذتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا امورنا